dilakukan di Jalan Veteran Bahagia, Kecamatan Bablang. Video itu viral pada tanggal 18 Maret 2021 dan dibuatnya 2 minggu sebelumnya atau awal bulan Maret, perkiraan tanggal 3 atau 4 Maret 2021. Video direkam oleh istrinya, kemudian video dibuat di tempat prakteknya, tadi yang saya sampaikan, di Jalan Veteran, di rumah mertuanya, disaksikan oleh para pasien. Para pasien atau orang yang berkunjung ke rumahnya, dan di situ juga ada temannya yang niatannya untuk mempromosikan ya, kehebatan dari hak tersebut. Dan kegiatan itu dilakukan juga untuk mempromosikan bahwa yang bersangkutan ini memiliki kesaktian ya, tentunya untuk menarik pasien-pasien yang ingin berobat di tempat ini. Karena selama 20 tahun ini memang pekerjaannya adalah yang pertama tukang pijat, menjual barang antik, kemudian juga mencoba ya melakukan pengobatan-pengobatan ya pada orang-orang yang membutuhkan pengobatan atau orang sakit. Termasuk juga ya memberikan terapi atau jampi-jampi, jimat untuk nasihan, pelet dan seterusnya ya, yang sifatnya mistik. Nah, ini yang dilakukan oleh saudara H. Di dalam video itu dia memperagakan tentang penggandaan uang. Ternyata ya, hasil pemeriksaan kami ya, itu hanya trik sulap ya. Dan dia barang bukti ya, dia sudah berupaya untuk menghancurkan dengan dibakar. Ini bekas yang di apa yang digandakan yang di dalam video itu juga betul. Kemudian ini jenglotnya, ini kaca ya, yang ada di dalam video tersebut. Kemudian ini handphone untuk memvideokan, dan kami temukan 3 uang. Nanti akan kami cek apakah uang ini uang palsu atau uang asli, karena apa kaitannya dengan upaya atau bersekali penipuan yang dilakukan oleh saudara Hani. Ini baju yang dipakai, ini jam yang dipakai, dan ini barang-barang ini ya ditaruh di tempat prakteknya ya, yang dia bilang ini memiliki kemampuan magic, kemampuan magis. Ini dipajang untuk meyakinkan pasiennya bahwa yang dilakukan sakti ya, sakti mandraguna, sehingga membuat daya tarik pengunjung atau pasien untuk berobat di tempatnya. Untuk 2 minggu terakhir ini pasien melonjak, sampai dengan 200 orang per hari ya, 200 orang per hari. Untuk imbalan pengobatan ini variatif ya. Ada yang dikasih 50.000, ada yang 100.000, dan seterusnya ya, variatif. Nah ini kami akan telusuri kasus ini dengan menggunakan atau menerapkan pasal 38, dan dalam kasus ini juga kita kembangkan ada temuan-temuan seperti nanti ya, kalau nanti ada uang palsu di dalamnya, kemudian ada KTP palsu yang kita temukan, ada 2 KTP yang dimiliki dengan identitas yang berbeda. Kemudian kemarin juga dari pihak keluarga istri atau mertuanya melaporkan terkait dengan menikah di bawah umur. Kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 tentang persetujuan anak di bawah umur. Ini kita sudah lakukan pemeriksaan dan insya Allah akan kita lakukan pengembangan selanjutnya. Uangnya ada yang kemarin itu asli atau apa? Uang itu uang mainan, ya, uang mainan, uang mainan. Total ada berapa sih? Itu sudah dibakar, ya sudah dibakar, karena pembakaran diakui oleh yang bersangkutan. Kotaknya dibakar, uangnya dibakar, dan dia
menyampaikan yang apa dibakar untuk menghangatkan para korban. Itu uang mainan. Dan kotak ini, ya, kotak ini adalah alat-alat sulap yang dia beli di Tambun, ya, alat-alat sulap yang dia beli di sekitar Tambun. Ya memang triknya juga trik sulap yang dilakukan. Namun tujuannya tadi, ya, untuk melabui orang lain bahwa yang bersangkutan memiliki kesaktian. Pasal yang diterapkan untuk perlindungan anak, pasal 81, kemudian untuk penipuannya 38. Bagaimana hukumannya untuk perlindungan anak? Itu 15 tahun. Dan uangnya sampai sekarang sudah sisa sama sekali dan satu lembar yang dibakar. Iya, sudah dibakar. Oh, sudah dibakar ya? Dalam kotak dibakar. Ya, begitu dia tahu ini viral, kemudian menjadi atensi, ya, dari pihak masyarakat, masyarakat yang melaporkan karena merasa apa namanya tidak nyaman, dan pihak kepolisian sudah menindaklanjuti laporan itu, dia langsung menerangkan bahwa